Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah rumah sakit rujukan seprovinsi Kalimantan Selatan yang menyediakan berbagai jenis layanan perawatan kesehatan, yang salah satunya adalah layanan cuci darah atau dialisis. Kami melayani hampir 100 tindakan hemodialisis setiap harinya sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga, pencatatan, penjadwalan, dan pengelolaan tempat tidur menjadi hal yang sangat penting. Itu sebabnya, kami memperkenalkan inovasi digitalisasi layanan pencatatan dan pemantauan yang kami sebut Kinetik. Kinetik menghadirkan berbagai fitur penting untuk mengoptimalkan perawatan pasien. Pertama, Kinetik dilengkapi dengan sistem penjadwalan dan manajemen pasien yang terintegrasi antar ruang layanan hemodialisis. Dengan sistem ini, kami dapat merencanakan dan mengatur jadwal perawatan pasien secara efisien serta mengelola ketersediaan tempat tidur dan mesin hemodialisis untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Kinetik juga menyediakan sistem pencatatan layanan yang dapat menghasilkan berbagai laporan. Pencatatan yang akurat ini membantu kami memantau perkembangan pasien dari waktu ke waktu, menyesuaikan rencana perawatan, dan memberikan perhatian medis yang lebih baik. Kami juga mengintegrasikan fitur obrolan agar petugas medis dapat berkoordinasi secara lebih efisien tanpa harus beralih ke aplikasi pesan lainnya di perangkat seluler. Fitur ini juga terhubung ke Telegram, sehingga petugas yang tidak sedang berdinas tetap dapat membaca dan membalas pesan, sehingga koordinasi perawatan pasien tetap berjalan dengan baik. Terakhir, Kinetik memiliki sistem pemantauan pasien peritoneal dialisis yang dapat diakses dari jarak jauh melalui aplikasi. Hal ini memungkinkan tim medis untuk memantau pasien peritoneal dialisis secara real-time dan merespons dengan cepat jika ada perubahan kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Kinetik telah berjalan selama lebih dari 1 tahun dan telah dirasakan manfaatnya baik dari segi kemudahan pencatatan, pemantauan, dan pelayanan dan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan layanan.